Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan ada Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu pertanyaan Pak Kiai. Iya, monggo. Atas nama hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kiai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya mau bertanya mengenai santet, teluh, dan guna-guna. Iya. Lantas adakah amalan yang bisa mencegah kita terhindar dari santet Pak Kiai? Atas iya. Penjelasannya terima kasih. Monggo Pak Kiai. Iya. Santet, guna-guna, sihir itu sebetulnya satu macam. Satu macam. Dalam bahasa Arab ya sihir. Rasulullah sendiri itu kena sihir. Ketika Rasulullah memenangkan perang di Hudaybiyah, musyrikin punya halif, punya sekutu. Punya sekutu tukang sihir namanya Labid bin Aksom al-Yahudi. Labid bin Aksom al-Yahudi ini diminta oleh sekutu yang dikalahkan oleh umat Islam pada waktu itu supaya baginda Nabi disihir. Yang namanya Labid bin Aksom ini a'lamuhum sihron, orang yang paling pandai ilmu sihirnya, sehingga memantra-mantrai Rasulullah. Dalam sebuah tafsir, baik di tafsir Jamal, tafsir yang lain, itu diceritakan bahwa Labid bin Aksom ini membikin golek dari lilin, kemudian dimantra-mantrai. Biasanya kalau yang namanya sihir kan seperti itu, digambar apa golek, apa gambar apa semacam ya wujudnya orang lah supaya gambarannya tepat sih. Nah, baginda Nabi itu disihir, disandet, apa kan enggak kena, karena baginda Nabi kan bentengnya para malaikat. Jadi akhirnya Labid al-Yahudi ini diminta oleh sekutunya untuk menyihir Muhammad kayak apa. Baginda Nabi kena sihir itu. Allah memberitahukan bahwa baginda Nabi kena sihir seperti ini, setiap manusia kayak apapun hebatnya itu pasti punya kelemahan. Ini bukan berarti baginda Nabi punya kelemahan, tidak. Kita loh maksudnya. Kita. Kalau baginda Nabi kena sihir, kena santet itu kan bukan karena kelemahan baginda Nabi. Uswatan, contoh. Gitu loh. Baginda Nabi kan serba jadi contoh. Wong dalilnya jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi bukan berarti baginda Nabi kena sihir itu baginda Nabi lemah, tidak. Bukan berarti baginda Nabi kena sihir adalah bentengnya tidak kuat, juga tidak. Baginda Nabi itu kena sihir, kena santet, itu contoh buat kita supaya kita ini tidak menggampangkan, tidak menyepelekan, tidak menganggap kecil gitu loh. Karena sudah permainannya permainan mistik, permainan gaib. Mistik, gaib, guna-guna, mantra, santet dan seterusnya itu kan dibawa oleh setan, oleh jin. Dengan kekuatan mantra-mantra yang menundukkan jin itu. Makanya kalau mohon maaf,
Kalau kita memahami, mengamalkan sesuatu, kemudian amalan itu menjadikan kita jauh dari Allah, jangan-jangan amalan ini jadi sihir gitu loh Ustaz. Iya. Jangan-jangan amalan ini jadi sihir, sehingga sebagian ulama yang fanatik ya tidak boleh membaca amalan-amalan yang selain dari bahasa Arab. Oh, termasuk bahasa Jawa. Lah kita orang Jawa masa enggak paham bahasa Arab? Pakainya kan bahasa Jawa. Akan tetapi amalan-amalan yang menjadikan kita makin jauh dari Allah, dikhawatirkan menjadi sihir ini, menjadi guna-guna ini, karena apa? Kita tidak paham tujuan amalan itu. Nah, kalau amalan-amalan yang dasarnya sebagai benteng, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ini kan berarti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu benteng yang kuat. Lah, baginda Nabi kena sihir sampai baginda Nabi ngalami apa istilahnya, ngalami perubahan jiwa yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Falaq dan An-Nas. Coba kita bacakan tulisan yang ada di dalam kitab Tafsir Jalalain halaman 274 Jusani ya. Nuzilat hadhihi suratu wallati ba'daha. Nuzilat hadhihi suratu, surah Al-Falaq, wallati ba'daha, dan surat sesudahnya, yakni surah An-Nas. Lamma sahara labidun al-yahudiyu. Ketika labid al-yahudi menyihir Rasulullah. Fi watarin bihi ihda asrata. Fi watarin, di dalam tali busur. Watar itu tali busur atau senar. Senar gitar itu namanya watar. Bihi ihda asrata. Di tali busur ini ada 11 ukdah, buhul, simpul apa, ikatan-ikatan. Bihi ihda asrata ukdatan. Kemudian fa'alamahullahu bidzalika wa bimahallihi fa'ahdara baina yadayhi. Setelah baginda Nabi kena sihir itu, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa kamu sedang disihir melalui malaikat ya, dengan watak itu tadi, dengan apa, tali busur itu ada 11 simpul, ada 11 buhul, ada 11 ikatan. Wa bimahallihi, dan diberitahukan tempat sihirnya. Setelah itu fa'ahdara baina yadayhi, tempat sihirnya diambil, didatangkan di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah diperintahkan wa amara bita'awudzi bisurataini. Rasulullah diperintahkan untuk berta'awudz dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian ayat berikutnya, surah berikutnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah membaca dua surah ini, bagaimana kondisi baginda Nabi? Fakana kullama qara'a ayatan minhuma. Kemudian keberadaan Rasulullah ketika membaca ayat demi ayat dari dua surah itu, inhalat uqdatun, satu ikatan, satu buhul lepas. Satu buhul lepas, wa wajada khifatan hatan halatil uqadu.
dan Rasulullah menemukan keringanan, enteng, badan terasa enteng. Karena hatan halatil uqadu, hingga semua buhul itu lepas. Semua yang diikatkan dalam apa, dalam golek yang terdiri dari apa, dari tililin itu lepas semua. Kemudian waqama ka'annama nasito min iqalin, baginda Nabi bangkit seolah-olah baginda Nabi itu lepas dari semua ikatan-ikatan. Nah, apakah Rasulullah berarti kena sandet yang seperti ini kalah dengan Labid bin Asom? Tidak. Sudah tadi dijelaskan bahwa baginda Nabi itu adalah sebagai contoh kita umatnya, bahwa ada sihir yang ketika sihir itu mengena kepada kita, ya contohnya Rasulullah itu. Nah, contoh Rasulullah ini supaya bagaimana? Supaya kita berkiblat kepada Rasulullah, kita membaca Al-Quran ketika kita kena sihir, kena santet. Karena tadi surat yang saya baca di surah Al-Isra itu kan, idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna hijaban mastura. Simpulannya apa? Ketika kita kena santet, kena guna-guna, kena sihir, maka kita perlu membaca Al-Qur'an, khususnya surah Al-Falaq, surah An-Nas, karena turunnya dua surah ini adalah sebab Rasulullah disantet oleh Labid bin Asom al-Yahudi. Jadi boleh kita mengamalkan apa-apa, boleh. Akan tetapi amalan yang paling ampuh ya Quran. Al-Quran. Mangqara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Man barang siapa qara'a, betul-betul membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitab Allah yakni Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Yang satu kebaikan ini mendapatkan 10 pahala. Lah kalau selain dari Al-Qur'an, separohnya ismun azam itu separohnya, Pak Ustaz. Ya pendapat ini pun pendapat dari sebagian ulama hikmah yang pernah saya ngaji kepada para beliau itu, ismun azam saja separoh dari pahala Al-Qur'an. Lah kenapa harus membaca yang lain? Baca hizib A, hizib B, hizib C dan seterusnya. Loh kok Al-Qur'annya ditinggal gitu loh. Kan mestinya kita kembali kepada Al-Qur'an. Ya amalan lain monggolah dibaca. Tapi kenapa ke Al-Qur'annya ditinggal? Yang bagus Al-Qur'an itu minimal sehari semalam satu juz. Ketika kita membiasakan Al-Qur'an yang sehari semalam satu juz, insya Allah santet kayak apapun gak bisa masuk. Ya karena Al-Qur'an ini kita baca setiap harinya. Dengan bahasa kita menerangi rumah. Yang namanya santet, yang namanya sihir, yang namanya jin, ketika kita bacakan Al-Qur'an, maka rumah ini kan kelihatan terang. Mereka enggak betah, akan keluar dengan sendirinya. Yeah. Hadisnya kan jelas, nawwiru manazilakum bisholati wa qiraatil Qur'an. Nawwiru, terangilah manazilakum, rumah kamu, bisholati, dengan banyak sholat malam, wa qiraatil Qur'an, dan baca Al-Qur'an. Nah, kalau kita betul-betul sholat malam dan membaca Al-Qur'an, ya insya Allah santet sekuat apapun akan ya ibarat kita kena ya hanya jendela kayak orang ditembak itu kena di kulit, nggak bisa masuk karena benteng kita sangat kuat. Al-Qur'an kan tadi sudah jelas hijabam masturo, sebagai benteng yang tidak kelihatan, yang tertutup di situ dengan energi Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Terus Al-Qur'an ini kan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Al-Qur'an ini wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Qur'ani penjelasan-penjelasan Al-Qur'an. Minnya bukan min tab'id, minnya min bayaniyah. Ini minnya min bayaniyah, ini
di dalam At-Tibbun Nabawi juga diterangkan punya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, santrinya Ibnu Taimiyah. Di situ menjelaskan min bayaniyah. Kami turunkan penjelasan-penjelasan Al-Qur'an, ma huwa iyalah syifaun sebagai obat. Mahuwa syifaun ya sebagai obat. Mahuwa nunazzilul Al-Qur'ani mahuwa syifaun wa rahmatun menjadi rahmat lil mukminin bagi mereka yang beriman. Jadi amalan yang terbaik untuk tolak santet, tolak sihir, tolak guna-guna ya Al-Qur'an. Ada orang yang berpendapat oh itu dengan hizib A, hizib B. Ya monggo, tidak masalah. Okay. Tapi itu sudah tadi saya katakan, okay. Al-Quran ini adalah satu huruf saja mempunyai satu kebaikan, yang satu kebaikan itu mempunyai 10 pahala. Yeah. Berarti, apalagi mohon maaf, apalagi kalau menurut orang-orang hikmah Ghaibi ya, likulli harfin khuddamun, setiap satu huruf itu ada khuddamnya, setiap satu khuddam itu sab'una alfa malakin, satu huruf mempunyai 70 hutam pimpinan kuat itu pimpinan malaikat, pimpinan hutam dari kalangan malaikat huruf ya, dengan dasar innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Nah, isinya al malaikat ini kan ada pimpinan-pimpinannya ya. Itu satu hurufnya dipimpin oleh 70 pimpinan. Sebagian pendapat ulama hikmah Ghaibiyah wallahu alam, saya sendiri enggak pernah melihat tulisannya. Okay. Itu kan kitabnya kitab melalui bibirnya guru, melalui apa mulutnya guru. Orang hikmah itu kan berusaha apa istilahnya, apa yang disampaikan oleh kiai-kiai hikmah lo maksudnya. Okay. Itu kan perlu dipahami. Pada kenyataannya Al-Qur'an ini memang mengandung energi yang sangat luar biasa, sehingga amalan yang dipertanyakan, adakah amalan tadi kan? Okay. Nah, amalan yang terbaik untuk tolak sihir, tolak guna-guna, tolak santet, ya baca saja Al-Falaq sama An-Nas yang dicontohkan oleh Rasulullah. Loh kok masih biasa, masih berarti kita belum sinkron. Bukan salah Al-Falaq, bukan salah An-Nasnya, tapi kitanya belum bisa menjadi wadah yang baik. Oh. Amalan itu seperti kita menelan obat, Pak Ustaz. Kita harus tahu kapasitas obat ini sesuai dengan kapasitas kita apa tidak, gitu loh. Atau membaca amalan itu seperti kita pakai baju. Ukuran kita misalkan sekian. Kok ukuran bajunya enggak sekian? Apa kelonggaran atau kekecilan itu? Itu amalan. Ketika amalan itu klop, ya insya Allah dengan satu amalan ini akan mendapatkan yang sangat luar biasa. Itulah yang disebut ismun adzam khususil khusus gitu. Nah, ismun adzam khususil khusus yang paling bagus ya ayat. Ayat Al-Qur'an. Okay. Tapi kan enggak semuanya orang bisa menemukan. Okay. Oh, karena ayat demi ayat ini perlu dikaji di keseharian. Jadi kalau dipertanyakan tentang global, saya jawabnya itu Al-Quran itulah sebagai amalan yang untuk menolak sihir, santet, guna-guna dan sebangsanya, yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah Al-Falaq dan An-Nas. Itu saja yang paling gampang, saya kira cukup Ustaz. Oke, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Itulah jawaban mengenai amalan mencegah santet, sihir, guna-guna dan yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kembali lagi dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsan dan Ruhani pada kesempatan yang berikutnya. Saya dan Pak Misbah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.